ku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasamu Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan ya, Sof. Han, aku lupa nanya. Itu yang masalah Hello Kitty gimana? Dia masih neror kamu? Ya, akhirnya aku tahu kalau dia hamil. Oh, tahu dari mana? Aku tahu dari dia. Dia sendiri yang ngaku kalau dia hamil. Terus reaksinya Bram apa? Kamu udah nanya langsung sama Bram? Udah. Aku nanya ke Bram dan... Dia bilang kalau selingkuhannya itu keguguran. Keguguran. Tapi jujur ya, Sof. Aku sekarang ini udah gak bisa tahu apa yang aku harus lakukan. Apakah aku harus percaya sama Mas Bram atau tidak? Apakah dia masih membohongi aku lagi? Ya udah. Kamu jangan stres-stres ya. Yang pasti aku akan dukung sikap tegas kamu terhadap Bram. Tapi aku gak mau sampai kamu sakit atau gimana-gimana. Kamu fokus sama kesehatan kamu dan bayi kamu. Sof, beneran aku minta kamu simpen rahasia ini baik-baik ya, dan... Aku sangat bersyukur punya sahabat seperti kamu yang selalu ingetin aku dan support aku. Aku udah gak tahu harus curhat ke siapa lagi. Dari semua sahabat aku, cuman kamu doang yang tahu masalah rumah tangga aku sama Bram. Makasih ya, Sof. Assalamualaikum. Kamu benar-benar penipu sejati ya, Bram. Hebat kamu. Tega banget sih kamu ngomong sama Hana kalau Karin tuh kandungannya gugur. Aku bingung deh sama Hana, ngapain sih mempertahankan laki-laki kayak kamu? Ya, semua yang saya lakukan itu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga saya, itu aja, Sof. Laki-laki kayak kamu gak pantas ngomongin keutuhan rumah tangga. Dan kamu gak berhak untuk menilai saya, ya? Kamu gak kenal sama saya. Oh iya, saya kenal sama kamu. Penipu, peselingkuh, munafik, pembunuh. Karena kamu sudah merencanakan pembunuhan atas Karin dan kandungannya. Sophie, semua itu terpaksa saya lakukan supaya Karin tidak meneror Hana lagi. Saya emang suruh dia untuk menggugurkan anak itu dan pergi jauh-jauh dari kehidupan saya. Tapi dia tetap aja kekeh, dia tetap aja tetap mau tinggal di rumah saya. Itu orang gila. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah membiarkan Karin menggugurkan kandungannya. Dan Karin gak akan pernah aborsi, Bram. Aku akan merawat anak Karin sebagai tanda bukti dosa abadi kamu terhadap Karin dan Hana. Sofi, jangan begitu dong, Sofi. Tolong bantu saya, Sofi. Dan Hana, pikirkan Hana, pikirkan sahabat kamu, Hana. Kasihan dia. Oh, jelas aku peduli sama Hana. Makanya aku melakukan hal ini. Bram, ini cepat atau lambat akan terbongkar. Kamu ingat itu. Apa? Jadi Mbak Hana belum sempat lihat muka aku? Iya, sepertinya sih gitu. Soalnya tadi pagi waktu aku ngobrol sama dia, dia gak curiga kalau kamu selingkuhannya Bram. Halo? Karin? Awas ya, Mas Bram. Lihat aja nanti apa yang bakal aku lakuin buat kamu dan keluarga kamu.
Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslimah? Umi kok pulang dari Kairo gak ngabarin Abi? Abi kan bisa jemput Umi di bandara. Iya, Umi juga kaget tiba-tiba Muslimah datang tadi pagi. Muslimah cuma gak mau mengganggu jadwal ceramahnya Abi. Umi selalu begitu, selalu takut mengganggu jadwal ceramah Abi. Padahal kan menjaga dan menjemput Umi di bandara itu salah satu kewajiban Abi sebagai seorang suami, iya kan? Ya sudah, kalau gitu kita masuk sekarang. Iya, Umi. Terima kasih, Umi. Abi mau tanya sama Umi. Kenapa Umi memutuskan untuk pulang? Setahu Abi, studi Umi itu selesainya tahun depan. Umi memutuskan untuk pulang karena Umi mau nanya sama Abi. Kenapa kemarin Abi gak balas email Umi? Apa yang harus Abi jawab sama Umi? Malah seharusnya Abi yang bertanya sama Umi. Kenapa Umi mengajukan cerai? Apa alasannya? Umi mengajukan cerai sama Abi karena... Karena apa? Karena Umi sudah tidak sayang lagi sama Abi, gitu? Bukan itu, Abi. Sumpah demi Allah, Umi itu cinta sama Abi. Dan Umi sangat bahagia menjadi istri Abi. Ya lantas apa masalahnya? Umi takut. Umi takut Umi gak bisa memberikan Abi keturunan. Waktu Umi masih di Kairo, Umi jatuh sakit. Dan Umi pergi ke dokter. Ternyata Umi... Asif, madam. Bahan kamar aman al-amaliya. Kista fitani fitani. Ish ana sawi asyan kistaru ya doktora. Ana abagho ashfi. Al-hala li enti fiha ma tigdari. Bas fi wahid tariq. Tariq lazim nishil al-rahim li biki. Bas haza tariq ya doktora. Ma fihir hada. Jadi Umi... Enggak, Abi. Umi menolak karena Umi yakin Allah itu Maha Penolong. Dan Umi yakin Umi pasti bisa sembuh. Alhamdulillah. Berarti rahim Umi masih... Tapi tetap aja, Abi. Umi gak mau memberikan Abi beban dengan penyakit yang ada di diri Umi. Karena Umi sadar setiap lelaki itu pasti menginginkan keturunan. Umi, kita itu tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Dan keturunan itu pun adalah salah satu dari rahmat Allah. La ta'asu min rahillah. Kita enggak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Apa Umi lupa sejarah Nabi Zakaria alaihissalam? Dia itu udah tua, istrinya pun sama, tua renta juga. Dan dia malah istrinya pun diponis mandul. Tapi dengan izin Allah, Allah takdirkan dia bisa hamil. Jadi bisa diberikan keturunan oleh Allah. Maka kita tidak boleh berputus asa tentang itu. Sebagai bentuk doa buat kita, maka mulai hari ini Abi akan panggil Umi dengan panggilan Bunda. Jadi Abi masih percaya kalau Bunda bisa memberikan Abi keturunan. Bunda, Abi menikahi Bunda itu hanya mengharapkan ridho Allah, Bunda. Dan Abi untuk menghindari perzinahan. Abi yakin kalau Bunda adalah titipan amanah dari Allah yang harus Abi jaga. Dan Abi siap mendampingi Bunda dengan segala kelebihan dan kekurangan Bunda. Maka untuk itu Bunda, Abi mohon Bunda untuk mempertimbangkan kembali permohonan cerai dengan Abi. Meski kita tahu dan kita paham, abgadul halal indallahi at-talaq. Pekerjaan yang halal namun dibenci sama Allah adalah cerai. Maka Abi mohon sama Bunda untuk dipertimbangkan kembali. Subhanallah, Bunda benar-benar bersyukur bisa mendapatkan imam seperti Abi yang bisa mencintai Bunda dengan tulus dan menerima semua kekurangan Bunda. Makasih ya Abi. Sama-sama Bunda. Insya Allah Abi menjadi imam yang baik di rumah tangga kita ini. Abi, kalau Abi gak mau menceraikan Bunda, Bunda ikhlas jika Abi ingin menikah lagi dengan perempuan lain supaya Abi bisa mendapatkan keturunan. Masya Allah, Abi gak ada sedikit pun terbersit di benak Abi untuk poligami, Bunda. Kenapa? Ini kan demi kebaikan Abi juga. Lagi pula jika Abi menikah lagi dan Abi beristri dua, itu juga gak melanggar syariat Islam kan, Abi? Dan Bunda yakin kalau Abi nanti menikah lagi,
Abi pasti bisa bertanggung jawab dan bersikap adil sama Bunda dan istri Abi nanti. Bunda, Bunda, Abi sama sekali gak ada niatan untuk berpoligami, Bunda. Abi sudah bilang tadi, Abi gak ada niat untuk berpoligami. Tapi Abi, tapi... Sudah cukup, Bunda. Kita gak usah membicarakan tentang itu lagi. Yang jelas begini, Bunda. Tujuan rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Kalau antara Bunda dengan Abi menemukan ketenangan, insya Allah, ridho Allah akan kita dapatkan di rumah tangga kita. Meski tanpa keturunan. Kemarin calon bapaknya itu nolongin dia. Kamu masih tutup mata soal keberadaan Rizal. Yang sudah jelas-jelas kemarin kamu lihat sendiri kan. Aku bukti kalau dia itu sama Mika. Rizal udah ngakuin semuanya sama aku. Ya, terus? Ya berarti sekarang aku bukti kalau emang dia itu gak cocok buat menjadi ayah dari Nadia dan suami kamu. Ya sekarang kebukti bahwa kamu adalah orang yang jahat dan licik. Maksud kamu? Kamu bilang seperti itu sama aku? Ya aku tahu Helmi. Kemarin kamu itu ngejebak Rizal dengan menggunakan sahabat kamu, tante-tante girang itu, si Mika itu kan? Aku enggak. Helmi udahlah. Aku tahu siapa kamu dan aku tahu kamu itu licik. Sama liciknya sama istri kamu yang mau misahin aku sama Nadia. Kamu jangan nuduh aku sembarangan ya. Oke, sekarang aku enggak akan bilang kalau aku berubah. Aku berusaha menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Aku, ya. Tapi sekarang keburukan Rizal itu sudah depan mata kamu. Kamu sudah lihat sendiri. Oke, maaf aku marah. Tapi keburukan dia sudah kamu lihat sendiri. Sekarang kamu buka mata. Helmi, cukup. Kalau kamu pikir kamu bisa ngebatalin pernikahan aku sama Rizal, kamu salah. Jadi kamu mau tetap nikah sama dia? Ya. Astagfirullahaladzim, Vina. Kamu gak percaya dengan apa yang aku lakuin kemarin untuk kamu sama Nadia? Hah? Semuanya telat sekarang. Buat aku sama Nadia, kamu itu udah mati. Dan sekarang sudah jelas kalau kamu gak bisa masuk lagi dalam kehidupan kita. Lebih baik sekarang kamu pergi. Oke, kamu gak usah marah-marah ya. Kita bicara yang baik-baik. Aku akan bilang sama kamu, Vina. Udah, sekarang kita kamu keluar ya. Bicara baik-baik. Kamu keluar ya, Vina. Keluar, keluar kamu, Helmi, keluar. Biar aku jelasin dulu dong, Vin. Cukup, Helmi. Jangan pernah ganggu hidup aku sama Nadia lagi. Pergi. Iya, aku marah ya. Tapi aku gak akan biarin Nadia jatuh ke tangan orang yang salah. Sekarang pergi. Oke. Vina. Ngapain kamu kesini? Vina, aku harus ngomong sama kamu, Vin. Vin, aku itu gak bisa kehilangan kamu. Aku sayang banget sama kamu, Vin. Aku cinta banget sama kamu. Please, Vin. Tolong banget, jangan tinggalin aku dong. Zal, udah ya, Zal. Aku ini butuh waktu untuk mikirin diri aku sendiri dan masa depan aku sama Nadia. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Vina, tunggu dulu dong, Vina. Tunggu sebentar. Vin, aku tuh cinta banget sama kamu, Vin. Aku sayang banget sama kamu. Aku ngerasa aku itu gak bisa kehilangan kamu, Vin. Kamu masih mau kan nikah sama aku? Aku... Vina, kamu mau kan jadi istri aku? Tapi... Apa benar kamu emang gak ada hubungannya sama si Mika itu? Vina, please deh, kamu itu harus percaya sama aku, Vin. Aku itu sama sekali gak ada hubungan apa-apa sama ibu Mika. Kamu harus percaya sama aku. Biar aku jelasin ke kamu ya. Oke, Vin. Hubungan aku sama ibu Mika itu cuma bisnis, gak ada hubungan lain. Dan kamu tahu, aku udah ngebatalin semua kontrak kerja aku sama ibu Mika. Karena apa? Karena aku pribadi ngerasa aku gak bisa kehilangan kamu, Vin. Aku cinta banget sama kamu. Kalau emang kamu gak percaya, kamu masih gak percaya, kamu bisa telepon ibu Mika. Nih, dari handphone aku. Kamu telepon dia, kamu tanya dia, ada hubungan apa aku sama dia?
Nadia tadi mau tenggelam di kolam berenang. Untung ada Om Riza yang nolongin Nadia. Aku mau nikah sama kamu. Makasih ya, Vin. Ini, aku bawain bunga buat kamu. Dan sebenarnya aku juga, aku masih punya masuk. Makasih ya Mas Bram, udah mau nemuin aku. Ngapain kamu di sini? Hah? Ngapain kamu di sini? Keluar. Santai aja lah Mas Bram. Usah marah-marah kayak gitu. Sebentar lagi kita bakalan jadi rekan kerja. Rekan kerja? Maksud kamu apa? Enggak mungkin. Aku tuh salah satu staff dari proyek yang sedang dipimpinin oleh kamu, Mas Bram. Kayaknya kita bakalan ketemu setiap hari nih. Aduh, aku bahagia banget loh, Mas Bram. Tapi kamu tenang aja. Mulai besok, aku udah bisa langsung kerja kok. Kamu kok diem aja sih, Mas Bram? Ah, aku tahu. Kamu pasti kangen banget kan sama aku. Tenang aja ya, sayang ya. Tapi by the way, kamu kenapa gak ngucapin selamat buat aku? Udahlah, Mas Bram. Gak usah dipungkirin, kalau kita tuh emang bener-bener jodoh. Buktinya ketemu terus. Yaudah deh, aku cuma mau bilang itu aja. Ya Mas Bram, love you. Ya kak ya, berkat kakak kalian udah ke kantor pusat. Iya, sama-sama. Yang penting kamu bisa bikin Bram seperti cacing kepanasan. Ya Sam? Tenang aja kak, Karin tahu apa yang harus Karin lakukan. Seandainya aku bisa memutarkan waktu, aku gak akan ketemu sama Karin itu. Apa lagi sih? Ya, kirain dia lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Mas, kamu bisa pulang cepat gak? Kamu gak terlalu sibuk kan? Ada apa, Bunda? Bunda kenapa? Bunda lagi sakit. Ada apa? Enggak. Pokoknya kamu pulang sekarang, soalnya aku baru dapat surat. Surat apa, Bunda? Dari siapa? Ya, suratnya agak penting gitu, makanya kamu harus pulang sekarang kalau bisa. Assalamualaikum. Surat apa sepenting itu? Kenapa dengan Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, surat apa yang datang? Dari siapa, Bunda? Kamu baca aja sendiri. Dari Mama. Mama kamu perhatian ya. Aku sayang banget sama dia. Tapi ngomong-ngomong dia tahu dari mana kalau aku hamil. Aku yang kasih tahu ke Mama. Tapi itu bukan masalahnya. Masalahnya Mama yang udah lama tinggal di Jerman pengen datang ke sini untuk jenguk calon cucunya. Mama tuh beda banget sama kamu, Bram. Perhatian banget. Aku bingung kok dia bisa punya anak kayak kamu ya.
mohon sama kamu, kalau mama udah di sini, aku pengen kalau sikap kita sama seperti saat kita belum punya masalah. Kenapa? Kamu takut menyakiti hati mama? Kamu baru kepikiran, semua yang kamu lakukan bisa menyakiti hati mama juga. Aku gak tahu, Mas. Apakah aku bisa bersandiwara sama atau sehebat kamu? Bunda, please dong. Aku mohon sama kamu, Bunda. Mama gak boleh tahu tentang masalah rumah tangga kita. Please dong, Bunda. Aku mohon. Tolong bantu Ayah. Paling gak sampai nanti aku bisa bicara sama mama. Kasih aku waktu untuk mencari kesempatan yang paling tepat untuk membicarakan masalah kita. Maksud aku, kesalahan aku. Ya, kasih aku waktu untuk aku bicara sama mama tentang kesalahan aku. Kali ini aku mau bantu kamu, Bram. Tapi bukan karena kamu, tapi karena aku sayang sama mama. Tapi kamu harus janji sama aku. Ini adalah syaratnya, bahwa kamu akan cerita sama mama semuanya yang sudah terjadi. Aku janji, Bunda. Aku janji. Makasih ya, Bunda. Dan kita tetap bisa ranjang. Telepon dokter langganan kita biar dia bisa datang ke sini dan periksa Dante. Ini Dante panas banget. Cepetan ya. Ya Allah. Lindungilah Dante, jangan sampai dia sakit, ya Allah. Nisa, kamu di mana sih, Nis? Ya Allah. Lindungilah Dante, anakku, ya Allah. Lindungilah dia. Ma, Dante kangen mama. Ma, mama, Dante kangen mama. Dante kangen mama. Aduh, kenapa ngangkat teleponnya sih, ya Allah? Ibu, saya pamit dulu ya.
Baik, dok. Nanti kalau dalam waktu 3 hari Dante belum ada perubahan, sebaiknya dibawa ke rumah sakit aja ya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya dokter atas kedatangannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hevin, Han, gimana kondisi Dante? Ya, abis diperiksa dokter masih panas dan sekarang lagi tidur di kamar Rosi. Ya ampun, kasihan banget sih Dante. Dia lagi sakit kayak gini dan gak ada orang tuanya. Han, ini semua tuh pasti gara-gara Rudolf. Gara-gara laki-laki yang gak tahu diri itu, tau lah. Pokoknya sekarang kamu hubungi terus. Jangan mentang-mentang Dante ada di rumah kamu, dia lepas tanggung jawab kayak gini. Vin, aku dari tadi coba telepon Rudolf. Teleponnya gak diangkat. Aku coba telepon Anissa, juga gak bisa. Mungkin dua-duanya baterainya habis. Aku gak ngerti. Gak mungkin, Han. Kita kan gak tahu setelah dari rumah sakit, Rudolf itu pergi kemana. Pasti dia itu mau kabur. Vina, kamu jangan suzon begitu dong sama orang. Mungkin mereka ada urusan urusan penting dan kita gak tahu urusannya apa. Iya, Han. Tapi tetap aja dong. Seenggaknya Rudolf sekali-sekali nelfon kamu, kek. Nanya Dante gimana kabarnya, gimana kondisinya. Ini tuh enggak sama sekali loh. Aku kasihan sama Dante. Gara-gara keadaan ini mungkin dia kangen sama kedua orang tuanya. Apa kesehatan Rosie juga bakal terganggu kalau aku dan Mas Bram pisah? Rosie, kok tumben hari ini Om Bram yang masak? Gak tahu deh, Bunda sama Ayah lagi marah kali. Makanya Ayah mau minta maaf sama Bunda. Bunda sama Ayah baik-baik aja. Iya kan, Bunda? Iya. Baik-baik aja kok. Jadi, Bunda itu seorang yang sangat pemaaf. Ayah yakin kesalahan Ayah sudah dimaafin oleh Bunda. Dan Ayah sengaja mau siapin sarapan buat kalian semua karena Ayah mau tunjukin kalau Ayah sayang banget sama kalian semua. Lagian Bunda kan hamil. Jadi Bunda harus banyak istirahat kan? Iya, Bunda. Habisin susunya. Jadi bayi sehat. Iya, ini mau diminum sama Bunda. Ayo makan bareng. Ya, sini. Biar Om yang ambilin ya. Makasih ya, Mas, atas usaha kamu. Tapi entah kenapa aku masih susah banget buat maafin kamu. Maaf ya. Maafin aku. Ayah, kalian antarin Bunda. Kasihan. Masa Bunda berangkat sendirian? Ya. Ya Allah, semakin hari sikap Hana kepadaku semakin dingin. Apa dia benar-benar sudah mantap mau bercerai denganku? Mama pasti bakal marah banget sama aku. Abis ngapain? Abis nyerahin konsep baru ke atasan kamu tadi. Terus gimana, Bram? Tadi dia abis nganterin aku. Wow, kok tumben? Abis gimana, Sof? Kalau aku terlalu ambil jarak, bakal ketahuan sama Rosie. Aku gak mungkin bikin hati anak aku sedih. Iya, tapi kan gak bisa lama-lama kayak gini terus. Mertua kamu mesti tahu. Ya kan? Mau sampai kapan kayak gini terus? Oh, gak mungkin. Gak mungkin, aku gak tega nyakitin hati mama. Mama itu baik banget sama aku, dia sayang sama aku, Sof. Pokoknya selama aku bisa nyimpen permasalahan rumah tangga aku sama Bram, aku gak mau nyakitin hati mama. Aku benar-benar gak habis pikir. Hati kamu tuh terbuat dari apa sih, Han? Udah jelas-jelas menderita gara-gara Bram.
Masih aja kamu mikirin perasaan mertua kamu? Ya udah. Aku balik ke ruangan aku dulu ya. Banyak bisa dikerjain nih. Oke. Sampai ketemu nanti. Ya. Dah. Dah. Mana yang namanya Hana? Saya mau ketemu yang namanya Hana. Mana pimpinan kamu? Mana? Itu Bu. Anda Hana? Iya Bu. Saya Hana. Ada yang bisa saya bantu? Jadi Anda yang namanya Hana. Dengar ya. Saya nggak suka kamu ikut-ikut berkomentar di Facebook anak saya tentang komentar saya. Kamu kan tidak kenal saya. Dan lagian, urusan saya sama si Hesti itu bukan urusan Anda. Apa mentang-mentang Anda ini adalah pengurus milis para istri? Jadi Anda bisa sok-sokan nyeramahin saya dan kayak malaikat? Hah? Bu, Bu, tenang aja. Mohon tenang, Bu. Diam kamu, saya nggak ada urusan sama kamu. Bu, saya sama sekali tidak ingin mengikut campur dalam urusan rumah tangga ibu, tapi tahu apa kamu soal urusan rumah tangga? Saya tahu kamu berani berkomentar seperti itu karena urusan rumah tangga kamu baik-baik saja kan? Ekonomi kamu berkecukupan. Kamu tahu apa soal kesulitan ekonomi keluarga saya, hah? Tahu apa? Makanya mulai dari saat ini saya nggak mau kamu mencampuri urusan keluarga saya lagi. Dan ingat satu hal, kami nggak butuh nasihat kamu. Ya ampun ibu, ibu nggak apa-apa kan bu? Astagfirullahaladzim. Enggak, saya nggak apa-apa kok. Maaf ya bu, tadi saya udah berusaha untuk ngusir dia, tapi dia marah-marah duluan dan terus maksa untuk ketemu ibu. Udah nggak apa-apa, ini bukan kesalahan kamu. Hai Mas Bram. Hah? Apa kamu? Hah? Jangan galak-galak gitu dong Mas Bram. Aku cuma mau bilang sama kamu, aku udah kirim bunga sama foto hasil USG aku ke rumah kamu. Kamu tuh benar-benar gila tau gak? Loh kok aku gila sih Mas? Ya wajar lah kalau aku ngirimin foto hasil USG aku ke rumah kamu. Karim, itu kan calon baik kamu. Gak apa-apa dong, siapa tahu kamu pajang di kamar kamu. Hei Karim, kamu gimana sih? Mana otak kamu? Gimana kalau Hana? Oh ya aku tahu. Aku tahu, emang kamu sengaja lakuin itu karena itu emang tujuan kamu kan? Gila. Aku gak akan pernah berhenti berjuang buat dapetin kamu Mas. Kamu tunggu aja. Sebentar lagi kamu akan bertekuk lutut di hadapan aku dan jadi milik aku sepenuhnya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam Bu. Ibu ngagetin, baru pulang Bu? Iya. Untungnya hari ini jalanan nggak macet. Alhamdulillah. Ini paket dari siapa? Iya Bu, ini paket baru datang buat Bapak. Buat Bapak. Iya Bu. Coba saya lihat. Bu, saya permisi mau kerjain pekerjaan yang lain. Oh iya. Makasih Bi. Sama-sama Bu. Dari mama. Kalau selingkuhannya Mas Bram itu benar-benar hamil. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku belum siap. Karena aku harus berbagi suami dengan wanita yang lain. Aku juga gak bisa membiarkan anak itu lahir tanpa seorang ayah. Atau sama sekali gak lahir. Mas Bram. Mas Bram ya. Kenapa?
Kenapa kamu masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini? Aku udah gak bisa percaya lagi sama kamu. Kenapa kamu gak... Jangan sentuh aku, kamu. Kamu jangan deket-deket aku lagi. Tenang, Bunda. Tenang, ya. Kita bisa bicarakan masalah ini baik-baik dulu. Sebaiknya kita bicara sama Mama soal rencana perceraian kita. Enggak loh, enggak mungkin, Bunda. Enggak mungkin kita ngomong sama Mama dulu. Kenapa enggak mungkin? Selingkuhan kamu enggak keguguran, kan? Kamu jangan bohong sama aku lagi. Dia keguguran, Bunda. Sumpah? Dia keguguran, Bunda. Demi apa? Kamu berani demi Tuhan? Ini adalah bukti yang sangat nyata bahwa selingkuhan kamu sama sekali tidak keguguran. Sekarang aku lebih percaya sama foto USG ini daripada ucapan kamu. Bunda, aku tidak bohong sama Bunda dengan niat yang jahat ya, Bunda. Aku cuma ingin... Cukup, Ram. Semuanya sudah jelas. Bahwa apapun yang terjadi, kamu dan aku akan bercerai. Enggak, Bunda. Kita enggak boleh bercerai, Bunda. Kita enggak boleh bercerai. Aku enggak tega sama mama aku. Kalau mama aku sampai tahu masalah rumah tangga ini, hati dia akan hancur, Bunda. Ya? Kita bicarakan baik-baik dulu. Kita bicarakan baik-baik dan dulu kamu... antara Bunda sama aku. Bram, kamu pikir hati aku gak hancur? Dan kamu pikir mama kamu tidak akan tahu cepat atau lambat? Iya kan? Makanya mendingan kamu ceraiin aku supaya kamu bisa nikahin selingkuhan kamu. Supaya kamu gak perlu bohong-bohong lagi. Bunda. Apa? Bunda, kamu jangan terak-terak, Bunda. Anak-anak di rumah kan? Anak-anak masih di rumah kan, Bunda? Aku gak mau sampai anak-anak kita tahu dan aku juga gak mau kalau kita bercerai. Aku gak mau, Bunda. Aku juga gak mau dimadu sama perempuan lain. Bukan, Bunda. Aku tidak berniat untuk madukan, Bunda. Aku tidak mau nikah sama perempuan itu. Aku mau nikah sama dia. Astagfirullahaladzim, Ram Istighfar. Dimana akidah kamu? Kamu sudah menodai perempuan itu. Dia sekarang hamil. Dia hamil, Bram. Tapi aku tidak mencintai dia, Bunda. Sebagai perempuan, aku sangat benci dengan semua ucapan kamu tadi. Kamu pikir hati perempuan semua itu apa? Kamu pikir janin yang tidak bersalah itu apa? Sampah yang bisa kamu buang begitu aja. Kamu jahat, Bram. Kamu sangat jahat. Dan kamu bukan laki-laki yang aku puja. Kamu bukan sosok imam yang soleh, yang selalu aku banggakan di luar. Aku masih orang yang sama. Bunda, aku masih orang yang sama. Aku masih orang yang sama. Tidak. Tapi aku. Bram, laki-laki yang berdiri di depan saya ini adalah laki-laki pengecut. Dan dia adalah pembohong yang sangat besar. Dan dia adalah laki-laki yang sudah merusak rumah tangga yang dibina selama 8 tahun. Kamu sudah menghancurkan hati aku. Hati Rosi. Dan janin yang ada di dalam kandungan aku.
Hamba yakin tak ada luka yang tak kau turunkan tanpa penawarnya. Tak mungkin engkau deraikan air mata hambamu tanpa kebahagiaan. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Beningkanlah pikiran, hati, dan jiwa hamba. Bimbinglah langkah hamba menuju jalan yang engkau ridhoi, ya Roh. Aku cuma mau bilang sama kamu, aku udah kirim bunga sama foto hasil USG aku ke rumah kamu. Sayang, Dante, ada apa? Tadi Rosi sama Dante lagi gambar. Oh ya, karena lagi gambar. Apa, mana gambarnya? Sini. Ini? Ayo lihat. Rosi gambar ayah, bunda, Rosi, dan dede bayi. Bagus kan ya? Ya Allah, apa yang nanti harus aku jelaskan ke Rosi kalau aku dan Ana bercerai? Loh, kok ayah kelihatan sedih sih? Gambar Rosi jelek ya? Enggak sayang, enggak ayah enggak sedih kok. Gambar kamu bagus banget sayang, bagus banget ya. Gambar kamu bagus banget. Ayah cuma terharu aja. Lihat. Bagus banget sayang. Dante juga ini gambar ya. Sini dong biar om lihat, Nana. Ini ya gambarnya Dante ya? Iya om. Ya Allah, apa ini peringatan darimu bahwa hati seorang anak yang murni dan tulus bisa terluka dan trauma karena orang tua yang tidak harmonis. Gambar Dante bagus. Terima kasih om. Ya sama-sama. Ya udah, kalian main aja di dalam ya. Ayah harus langsung ke kantor lagi, sayang ya. Kok ayah ke kantor lagi sih? Kan baru pulang. Ayah ada kerjaan di kantor yang ayah belum selesai, makanya ayah ke kantor lagi. Ya udah, ayah tapi cepetan pulang ya. Iya sayang, mesti ayah cepet pulang ya. Maafin ayah, Rosi. Asal kamu gak lupa sama rumah tangga kamu sendiri aja, sayang. Aku gak mungkin melupakan nikmat yang diberikan Allah. Aku punya suami setia seperti kamu. Lembaran-lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Cari apa ya? Nyari. Kamu nyari ini. Pancarkan cahaya di hidup. Aku mau ayah berjanji sama aku. Seandainya kita bercerai, apapun penyebabnya, aku gak mau sampai orang lain tahu apa alasan. Merencanakan yang kita gak boleh berpisah, Bunda. Kita semua keluarga, Bunda. Dan kalau salah satu dari anggota keluarganya gak ada, kita gak akan lengkap, Bunda. Kita gak akan bahagia. Kamu pikir ini gampang buat aku juga? Lagian kalau kamu udah ninggalin perempuan itu, aku pikir aku masih bisa percaya sama kamu seutuhnya. Apa ini? Kamu baca aja dulu. Emang dokternya bilang apa, Bunda? Tak perlu kulihat tanpa ku mendengar. Dapat udah habis. Selalu kurasakan. Sekarang gini aja deh. Dua orang dewasa yang menyewa apartemen sama-sama gak mungkin cuma duduk-duduk manis saja, iya kan? Bunda, itu semua bohong, Bunda. Jangan percaya dengan omongannya dia itu. Bunda lihat sendiri kan, ayah pulang ke rumah tiap hari. Aku gak pernah sewa apartemen itu. Dasar pembohong besar. Bunda, biar aku jelasin. Apa lagi yang mau kamu jelasin ke aku? Jelasin apa lagi? Ini sudah jelas. Apa lagi? Kecuali kamu punya rahasia lain yang kamu siapin buat aku. Apa, Bram?